Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Panas terik pemirsa Polwarmo dimanapun Anda berada. Ya, saat ini saya sedang berada di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan yang baru saja kita mendengarkan, melihat secara langsung tadi Partai PDI telah mengumumkan bakal calon wakil presiden dari Bapak Ganjar Pranowo, yaitu Prof. Mahfud MD. Ya, saya sengaja berkunjung ke sini, ke salah satu kantor DPC PDI untuk melihat suasana terkini, ya Pranowo. Melihat suasana terkini, apakah ramai atau seperti apa, saya ingin melihat secara langsung suasana kantor PDI B Kota Pasuruan, kantor DPC. Ini adalah suasana terkini, sepi sih, lengang. Kita akan nanti lihat di dalam teman-teman lagi apa gitu. Nah, ini adalah suasana terkini kantor DPC PDIP yang berada di Sekar Gadung, Borjo, Kota Pasuruan. Nah, ini adalah suasana terkini Polowarmo. Tak coba masuk. Nah, rame. Tadi sekitar jam berapa? 10:30 memang sudah diumumkan ya Polowarmo bahwa Prof. Mahfud memang yang digandengkan dengan Prof. Mahfud bersama Ganjar Pranowo Polowarmo. Ya, ini adalah suasana terkini di kantor DPC PDI Kota Pasuruan Polowarmo. Nah, ini adalah suasana terkini. Rada rame di suasana terkini. Nah, coba masuk ya. Ya, selamat. Loh, iki rada sepi. Sepi, teman-teman mari nobar koyo iki. Teman-teman dari DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan. Nah, ini adalah suasana terkini di dalam kantor DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan. Tadi kita mendengar atau melihat secara langsung ya, bahwa di sana Ibu Mega secara langsung mengumumkan wakil bakal calon wakil presiden Bapak Ganjar Pranowo, yaitu Prof. Mahfud. Diumumkan secara resmi tadi sekitar jam 10:30 itu bahwa Bapak Mahfud atau Prof. Mahfud digandengkan dengan Bapak Ganjar Pranowo. Ini teman-teman dari DPC. Ini adalah suasana kantornya. Barusan lewat saya kok gak kelihatan ya. Waduh, rotok sepi berarti si Anlur. Nah, teman-teman ini kayak agak sing gelombok mana kepingin menyaksikan lagi euforia atau pengumuman melihat langsung bahwa Prof. Mahfud ini menjadi bakal calon wakil presidennya Bapak Ganjar Pranowo. Ya, terima kasih Polwarmo yang sudah menyaksikan. Ya, KPU Komisi Pemilihan Umum itu akan membuka secara untuk pendaftaran calon presiden dijadwalkan itu tanggal 19 besok ya. Ya, terima kasih pemirsa Polwarmo. Selamat siang, sudah menyaksikan live report saya kali ini ya. Saat ini saya sedang berada di kantor DPC, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Pasuruan.
Saat ini saya melihat suasana secara langsung di dalam kantor kerja DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan. Ini adalah suasana terkini. Beberapa teman-teman sedang menyaksikan secara langsung, apa namanya, kepingin melihat ya teman-teman dari apa namanya Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Pasuruan. Lu apa hajir ya Allah, mau honor jatuh tuh kini besan ya. Ya, ini adalah suasana terkini di kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Pasuruan. Yang tadi memang pusat mengumumkan secara langsung, secara resmi bahwa bakal calon wakil presiden Bapak Ganjar Pranowo adalah Profesor Mahfud MD. Ya, itu Bro Armo. Nah. Teman-teman lagi menyaksikan nobar. Padahal wis diumumno, tapi teman-teman kepingin melihat bareng-bareng. Teman-teman dari PDI, teman-teman DPC ini dari partai PDI ini pingin melihat bareng-bareng. Nah, tadi kelihatan sampean bolo. Lu mosok. Alhamdulillah, kok gak nyopo lek ketok rek. Ono sing komen wong. Nah, ini adalah suasana kantor kerja di BJP. Ya, terima kasih. Selamat siang pemirsa Bolormo dimanapun Anda berada. Ya, saat ini saya sedang berada di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan Bolormo. Ini adalah suasana terkini. Teman-teman dari DPC kepingin melihat secara langsung, melihat bareng-bareng ya, intinya pingin melihat bareng-bareng bahwa pengumuman dari calon wakil presiden Bapak Prof. Mahfud sudah diresmikan menjadi calon. Saya aku tak gambar rek. Oh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Bi.
pandai dan melakukan dari terima kasih pemirsa Pulau Romo yang sudah menyaksikan live report saya kali ini. Ya, saat ini saya sedang berada di salah satu kantor DPC PDI Perjuangan yang berada di Kota Pasuruan. Ini adalah suasana terkini, beberapa teman-teman dari PDI Perjuangan sedang menyaksikan ulang pengumuman dari bakal calon wakil presiden, yaitu Prof. Mahfud, yang tadi secara resmi memang sudah di sudah diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Bapak Ganjar Pranowo bergandengan dengan Profesor Mahfud MD di gancah pemilihan presiden tahun 2024 mendatang, ya. Ini adalah suasana terkini. Nah, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 lebih, ya, dari teman-teman PDI Perjuangan yang melihat secara langsung pengumuman dari Bapak, dari Profesor Mahfud yang menjadi
wakil presiden dari Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih Bu Lormo sudah menyaksikan live saya. Kita akan bertemu lagi nanti update terkini, informasi terkini sekitar pemilu dan lain sebagainya di wilayah Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. Jangan bosan-bosan untuk terus pantau Facebook laman resmi kita, Warta Promo, Winspeak dan web dan seluruh sosial media. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Kita akan bertemu lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.